Laporan yang kedua di hari yang keempat, minggu yang pertama bersama saya Azri Haji Nawawi untuk Diary Akademi Fantasia. Ha, biasalah bila dah menjelang konsert Akademi Fantasia, saat-saat akhir ni nampak gayanya pelajar-pelajar dah mula dilanda dengan pelbagai perasaan. Dan bila pula jadi begitu, kawan-kawanlah tempat mereka meluahkan perasaan. Tak sedar hati tu macam macam bersalahnya kan. Mak kau tak kasih pergi kan. Jadi pun kau pergi. Ada yang belum terjadi. Tapi sebelum tu kau dah rasa degupan jantung kau dan macam tak ada pun sebelum orang meninggal kau dah rasa sama hati. Macam tu lah. Tak ada. Aku takut macam tu sebab aku dah semalam tension tau. Aku semalam gelak je Maya. Gelak senyum je. Padahal aku nak tutup aku punya risau. Terus saya nyanyi fail lah aku. Betullah. Saya ajar cakap, kenapa Farhan nyanyi hari ini kurang? Haa, kan? Oh, nampak tu. Hai. Sedih hari ini. Sedih rasa hari ini. Dah lah nyanyi depan cikgu. Rasa tak confident, hati tak sedap. Macam mana? Yang pasti tenaga pengajar dah mula tak senang duduk apabila melihat pelajar-pelajar mereka dah hilang memberikan tumpuan. Ha, ini sebab apa? Takut nanti terjejas pula persembahan mereka dalam konsert nanti. Ha, jom kita lihat apa yang berlaku dalam sesi motivasi Farhan bersama dengan Dr. Fazli. Tak tahu nak cakap macam mana. What's on your mind? What's in my mind is tak tahu because daripada semalam of course kita tengah buat stres. Tapi semalam Farhan pun tak berapa sedih pasal nak tutup sedih tu. Nak tutup rasa kau tak sedap hati. Rasa hati tak sedap. Okay, I will write. Satu soalan, dua soalan, tiga soalan lah. Tulis in point form ke whatsoever. Tapi tolong simpan, tutup. I don't want any of your friends to read. And I will pass it to you. You buka dalam bilik je. Okay. This yang one? Ni, you can pass me on Friday night if you want. Take Friday your time. Night. So you will write here. You will give me today lah. Yeah, tonight. Tonight, okay. Yeah? Alright. You're good girl. Biasalah tu, hilang keyakinan diri, rasa tak sedap hati, tu semua biasa. Tapi kena yakin pada diri sendiri. Ha, yang kita ni boleh. Satu lagi tempat yang boleh mereka meluahkan perasaan ialah di dalam bilik pengetua, tentunya bersama dengan Pengetua Ramli Sarip. Jadi Faisal, jangan rasa macam terpinggir. Cikgu selalu nampak macam Faisal macam rasa macam awak terpinggir. Tengah orang tak pernah rasa buat tempat macam ni yang macam makan pun tak pernah rasa makanan macam mewah macam ni yang okay. Jadi rumah banyak menuju. Banyak bersyukur lah. Saya sangat bersyukur. Syukur, jadi terharu lah dengan apa yang dia orang bagi kat kita. Macam kasut, macam makanan dia bagi. Dapat kasut juga lah. Kasut, pakaian dia bagi semua free lah di sini. Tak sangka dapat semua macam tu. Bila kerja senang, banyak-banyak ingatkan Allah. Faham tak? Jangan niscaya bila kita susah nanti Allah akan ingatkan kita. Tak tahu, macam nak keluar mata tapi tak tahu kenapa. Lepas tu, dengar cikgu nyanyi, kan kena lagi lah. Kenapa? Sedih? Teringat ke Abah. Ingat Abah? Okey. Kenapa? Rindu ke? Ataupun apa? Kan mak dengan Abah saja kan? Sebagai orang perempuan, awak punyai ayah dan ibu punyai. Kalau jodoh mereka ada, macam mana akan sampai? Jodoh dia sampai, dia kahwin semula. Ada ruang atau peluang? Jenis lagu apa yang awak suka? Pop, ballad, R&B sikit. Yang lagu yang P. Ramli ni? P. Ramli ni okey. Boleh masuklah juga kan. Dalam AF ni memang perlu versatile lah. Tapi masalah saya range saya kecil. Tak boleh pergi tinggi. Sebab tu kita kena sesuaikan lah. Semua orang ada problem. Masalah sama diri saya sendirilah. Sesama tangkap apa the dance step. Oh, okay. Itulah my problem lah, my problem. Okay. Dan jika Velvet got any problem dengan tentang tarian ke, nyanyian ke dan apa juga, you boleh beritahu dengan cikgu atau beritahu dengan cikgu yang lain lah. Kau you rasa, then you boleh tak tolong dengan kawan pun. Yeah? Tapi, usually kan, kalau saya menyanyi kan, my confidence level is like so down. Why? I don't know, just now pun yang tadi saya nervous tu. Don't worry.
just give your best. Awak minat lagu-lagu jenis apa sebenarnya? Selain daripada yang Hindustan pula. Masuk lagu-lagu. Hindustan, Arab, Melayu asli. Jenis lagu apa yang awak nak? Kalau ikut tone saya, yang Melayu asli atau jenis Arabic song. Dan insyaAllah awak akan jaya lah. Boleh jadi nampak. Ini macam... Kenapa? Macam takut pula. Kau takut? Sikit je lah. Tak lah juga. Sebab pertama kali apa berdepan dengan cikgu. Nah, itulah yang buatkan. Cikgu pun macam kamu juga, hanya cikgu saja. Nama saja pinjaman. Pengetua pinjaman saja. Nanti keluar saya Rambi Sarip lah juga. Farah tadi ada rasa sikit tak sedap hati. Sebab tak tahu. Rasa gitu aja. Tak sedar hati tu kan berubah-ubah. Rasakan daripada semalam. Semalam Farhan dah cover. And then hari ni rasa lagi. So, tak tahulah kan. Sebab kita jauh dengan orang. Kita tak tahu. Tak sedar. Tak sedar itulah. Semalam tu dah avoid benda tu. Kadang-kadang ingatan daripada mak, ayah, adik-adik, kawan dan sebagainya. Kadang-kadang itu... orang teringat kan apa. Kita rasa kat sini kan. So, Farhan akan rasa macam something macam. Takut je jawab apa ke apa ke. Tapi so far tak ada berita. Alhamdulillah kan. Jangan susah. Bila awak dekat sini, ibu dan awak, ayah awak pasti faham. Saya memang akan memahami sebab... ini realiti orang yang suka kan kita orang, tapi saya tidak rasa rugi sebab saya telah diberikan secara percuma, diberi pengajaran yang saya belum pernah dapat. Saya datang dari jauh pun kira saya ini sudah bersyukur sebab dari jauh saya datang sini, lepas tu jumpa dengan orang yang saya sepatutnya saya bangga macam ketua dengan pengacara yang lain. Saya cukup bersyukur kan. Okey, bagus. So kau buat apa yang terbaik. Selain daripada itu, belajar. Tapi jangan terasa tersingkir. Sebab orang yang menonton dan orang yang SMS, mereka bukan buta dan mereka pun tak pekat. Mereka ada perasaan kan? Tiap-tiap orang ada dia punya moment dia, ada bahagia. Okeylah, kita akan berhenti seketika. Pastikan anda menghantarkan undian anda membantu pelajar-pelajar yang anda rasa patut meneruskan pengajian mereka di Akademi Fantasia pada minggu hadapan jika berlaku penyingkiran dalam konsert yang pertama ini. Besok sekali lagi. Baiklah, hantarkan undian anda, okey? Dengan menaip Afundi jarak nama pelajar ke 32999. Anda juga boleh mengundi dengan menggunakan talian telefon tetap di rumah anda dan juga menggunakan alat kawalan jauh Astro anda dengan menekan butang merah bertanda R. Ha, apa dah jadi ni dalam kelas tarian dan koreografi? Dengar cerita, Corilly tidak puas hati dengan prestasi Karen. Karen dihantar keluar daripada kelas. Oh... kenapa ni? Menuju puncak impian di hati, bersama janji azam sejati, pasti berjaya di Akademi Fantasia. Okay, Karen. Karen, you. Saya bagi awak 10 minit. Awak pergi ke kitchen, awak seorang-seorang buat menuju puncak 4 kali the chorus. The top, second, third, fourth, 10 minutes. Kitchen. Okay, everyone, start again from the top. Menuju puncak, gemilang cahaya. Menuju puncak, menuju puncak. Menuju puncak, gemilang cahaya. Da-da-da-da-da-da-da. 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4. Okay. Let me teach you. Okay. Start from the first chorus. Okay. Then, dah bukan mudah. Cikgu suruh you tambah energy. Hah? Pak, pak, pak. Then. Yang mana? Macam semua. Oh. Sharp lah kan? Okay. Mana jangan. Pop, pop, pop. So, yang second. Attitude, senyum lah. Senyum. Ceria ke, mata galak ke kan.
Dengar step dulu. Berbukti andailah kau. Ini yang first. Tidak terhenti. Menuju puncak. Menuju puncak. Gemilang cahaya. Beri cinta. Senyum. Seindah rasa. Menuju puncak. Ulang yang tu. Okay, 5, 6, 7, go. Menuju puncak. Menuju puncak. Gemilang. Ha, itulah dia semangat serta kawan. Yes. Ha, bila dah masuk semula dalam kelas Kori, Kori puas hati ke dengan prestasi Karen? 1, 2. Hey, tak tahu. Ha? Tak tahu apa. Okay, no. Okay, kita ambil daripada first chorus sampai habis, ha? Menuju puncak. Impian di hati bersama janji azam sejati pasti berjaya di Akademi Fantasia. Ha, dalam pada sibuk berlatih menari, ada juga yang sakit kaki. Susah sangat ke step tu, Didi? Tak longgar lagi. Okey, nanti pakai kasut. Pasti tak lagi. Ketak sikit, biar dia grab. Farhan, sekejap. Farhan dia tak boleh sini, dia kena. Kalau sini dia sakit. Okey. So, menari pun banyak macam ni je. Ah, nanti you bila korang nanti you tengoklah, you ikut mana yang you boleh. Tapi senang ya, yeah. 1-8 ya. Kita dah habis. Pum. Kita dah beri kan. Menuju puncak. Ya. Yeah? Hmm. Ikut je tak apa. As long you dapat dia punya formation, dia punya step. Ha? Ha, eh, cikgu. Baiklah. Kawan-kawan yang lain tu sibuk berlatih menari menuju puncak. Ha, yang dia ni tak senang tak duduk diam. Orang dah suruh rehat tu, rehat ajalah Didi. Menuju puncak, gemilang cahaya. Memuji cinta, seindah rasa. Menuju puncak, impi yang di hati. Bersama janji, azam sejati. Pasti berjaya di Akademi Fantasia. Seindah rasa menuju puncak, impian di hati bersama. Okey, kita berjumpa sekali lagi. Tadi dah tengok kan bagaimana Didi sakit kaki. Jadi kenalah bawa pergi klinik. Lepas tu bukan dia seorang aja, Faizal pun ikut sebab dah demam pula. Ni kenapa ni? Penyakit berjangkit ada dalam akademi ke? Saya pergi klinik tadi, doktor cakap saya panas dalam. Saya kena makan ubat tonsil. Panas ini. Nanti kalau tak makan, tak keluar suara untuk nyanyi konsert. Semua tarian ada mahurak habis. Tarik habis. Sesama pun ada. Sebenarnya pagi tadi demam. Bahasa menari tadi tak demam. Bila pergi klinik, doktor cakap demam. Panas dalam. Dia jadi macam tonsil nak merah sini. Dia cakap banyakkan minum air suam. Kerana pasal duduk dalam ikon kan. Tadi yang aktiviti lasak apa semua, kita ikut saya kurang minum air. Itu pasal jadi panas sini. Tapi tak ada apa. Biasa je. Okay, Didi bawa balik dari klinik. Bawa pergi cek doktor kaki Didi. Doktor cakap urat tegang. Urat tegang kat bawah ni.
dia kasi ubat sapu, antibiotik dengan bandage yang dia suruh pakai. Doktor pesan dalam masa seminggu, lebih kurang seminggu, jangan buat benda yang berat-berat lah, pergerakan yang heavy. Kalau tidak dia makin teruk. So risau juga sebenarnya kan, menuju puncak nak menari nanti macam manalah. So doakan Didi cepat sembuh eh. Okay. Hai, nama saya Azli Haji Nawawi, berasal dari Kampung Semerah Padi. Saya adalah pengacara bagi musim yang satu sampai musim yang keempat ini. Ah, jadi jangan lupa mengundi saya. Oke? Hai, cara-cara orang film dulu-dulu. Saya ini namanya Hazid. Jangan lupa undi saya, Hazid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayolah berdansa bersama-sama saya, Salima, dan jangan lupa Afundi Salima. Apa kabar semua? Ayolah kita bergembira malam ini bersama Nora, Afundi Nora. Bergembira bersama Nora. Nama saya Karen dan malam ini saya akan membuat persembahan untuk anda semua. Jangan lupa Afundi Karen. Hai semua, apa kabar anda sana? Tak payahlah, apa kabar semua, apa kabar? Ada sesiapa nampak Ajija? Afundi Lotte, supaya saya dapat cari Ajija. Bye. Hai, assalamualaikum semua. Kenal siapa saya? Saya Amirul. Sebenarnya saya punya badan masih sakit kena hentam isteri. Jangan lupa Afundi Amirul ya. Okay, Amirul, it's too long. Aduh. Belakangku sakit dihentam istri, nama saya, nama aku Amirul. Jangan lupa apun di Amirul. Okeylah, laporan dari Akademi Fantasi hari ini berakhir di sini. Pastikan anda bersama saya untuk laporan di hari terakhir minggu pertama esok. Kita jumpa lagi. Cikgu rasa awak tidak beri yang terbaik semalam. Kan? Tak, dalam nyanyian tak boleh macam ni tau. Kita kena taruh tepi kita punya masalah. Kalau diri cikgu pun ada masalah sendiri. Banyak tau. Tapi bila saya buat kerja saya, saya kena tolak benda-benda tu. Macam tu juga awak. Tugas awak apa? Nyanyi. Tugas di sini sebagai apa? Pelajar. Jadi kita faham pelajar tu tugas ni memang banyak kan, kita kena dengar apa cikgu cakap, kita kena latih pula. Betul tak? Tapi tu pasal di sini kita peruntukkan lepas satu kelas ni masuk kelas ni. Lepas ni masuk kelas ni. Lepas tu lepas habis tidur. Penat tidur. Jadi tidak ada masa untuk awak fikirkan benda-benda yang tak sepatutnya awak fikirlah. Kan? Sebab awak mempunyai suara yang merdu, sedap. Cuma lemah. Lemah sangat. Macam kalau saya tolak awak kan, alamak jatuhlah. Garanti. Betul. Kalau macam ni kan, saya tolak awak kan, awak boleh jatuh.